Tetapi sebelum itu saya nak bangkitkan nama Marcelinho Ferdinand ini. Dalam banyak-banyak tahun, setiap tahun akan ada satu pemain muda dalam setiap negara yang mereka akan angkat sebagai, oh ini adalah permata baru, ini adalah the latest wonder kid untuk sesebuah negara. Dan selalunya wonder kid itu akan ada pressure yang banyak di atas shoulder, di atas bahunya. Tetapi Marcelinho Ferdinand, daripada tahun pertama saya dan Faiz mula menontonnya, sampailah sekarang, menonton di pentas tertinggi bola sepak Asia, di Piala Asia, Marcelinho Ferdinand masih tidak mengalami apa-apa masalah untuk berdepan dengan all that pressure on his shoulders. He is still playing really, really well on the field, Aun. Yeah, mungkin Marcelinho atau Marceng, we call him here, dia punya confidence yang mungkin gak dimiliki oleh pemain muda yang lain. Confidence ini kan salah satu bukti kalau Anda itu pemain bagus. You know you are good, right? Saya rasa memang Marcelinho ini generational talent. Saya ngerasa hal yang sama ketika saya pertama kali lihat Boa Salosa 20 tahun lalu. The nuance, the feeling when I see Marcel is the same when I see Boas in the first time. Saya rasa dia generational talent Indonesia. Kita juga lihat dia mencapai sesuatu yang mungkin pemain Indonesia lain belum capai. Main di Eropa, main di Belgia, di negara dengan top sepak bola juga. Saya rasa memang Piala Asia kemarin juga jadi showcase untuk Marcelinho menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, menunjukkan kalau memang dia ada di level itu. Dia adalah pemain yang mungkin bisa membawa Indonesia ke tahapan yang lebih baik. Again, kata kuncinya atau the keyword for Marcelinho always, star boy, generational talent. Saya juga nak cakap yang Marcelinho mungkin ada beberapa persamaan dengan generation talent yang kita ada di Malaysia, iaitu Arif Aiman. Ya. Cuma Arif Aiman masih belum keluar, ya, dan dia tapi setidak-tidaknya dia bermain di Asian Champions League setiap musim. Ya. Adakah tadi anda sudah pun menyebut Marcelinho Ferdinand sebagai generational talent? The next step ni macam mana? Dia akan balik ke klub kan, dan mungkin akan mendapati bahawa minit permainan dia sedikit kurang for his liking ataupun for everyone in Indonesia's liking kan. Adakah itu menjadi satu concern juga kepada Aun juga mungkin masyarakat bola sepak di sana? Marcelinho sudah kembali ke Danger dan juga sudah ada banyak postingannya, of course, unggahan-unggahan bagaimana dia sudah berlatih kembali di Belgia. Tapi saya rasa memang ada concern dari banyak pihak kalau pemain-pemain Indonesia di Eropa ini tidak banyak mendapatkan menit bermain. Itu yang terjadi juga sama Egy di Polandia, Witan di Polandia juga. Beberapa juga bahkan concern soal Rafael Struik di Den Haag dan juga Ivar Jenner di Utrecht. Even Elkan Bagot di Ipswich, di mana mereka merasa Elkan tidak banyak dapat menit bermain. Memang harapan dan ekspektasinya adalah para pemain muda ini dapat tadi karena saya bilang sebelumnya lawan Australia we don't have the experience. Akhirnya karena tidak banyak experience di level tinggi sepak bola, kemudian akhirnya kalah lawan Australia. Nah, harapannya memang kemudian adalah para pemain Indonesia yang ada di luar negeri, yang abroad, yang ada di Eropa terutama adalah mendapatkan menit bermain. Tapi yang jadi persoalan kan memang untuk mendapatkan minutes play tidak semudah itu juga. Dan para pemain ini harus membuktikan diri mereka agar bisa dapat menit bermain. Arhan juga lagi sedang dalam situasi yang bagus karena baru pindah ke tim K1, Suwon FC. Suwon FC juga akan melakukan training di Indonesia Februari ini. Jadi saya rasa memang setelah ini para pemain ini harapannya memang mendapatkan menit bermain jauh lebih banyak karena juga masih akan berlaga di Piala Asia U23 dan juga turnamen-turnamen selanjutnya.